Leci, kita ziarah ke makam ulama, makam aulia Allah, makam makam drama, makam 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 atau pilas yang memiliki misteri sejarah tersendiri di Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya. Kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Aulia Wong, Wali Yawor, di daerah Pulau Madura. Disinilah dimakamkan Syekh Manak Khalil Mangkalan di daerah Pulau Madura. Insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam Aulia Aulia Allah, serta makam atau makam yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Nusantara ini. Saya akan datangi dan diziarahi. Saya akan hadirkan dalam konten ini kehadiran pemirsa semua yang rahmat yang Allah. Semoga perjalanan ritual dan Nusantara Leci bersama kami semuanya Jatah Pulau Besar serta Nusantara tempat Palembang membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Leci, mantap.
Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, ziarah ke makam orang tua kita, ibu bapak kita, Mbah Buyut yang canggah leluhur kita semuanya, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, makam atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di muka bumi ini, yang saat ini berziarah di makam keramat Syekhona Khalil Bangkalan, Kota Madura, Provinsi Jawa Timur ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sama saya Leleji Mantap. Salam Sarkop Nusantara. Gentatata.